Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari instastorynya Kak Dery ya sahabat, yang mana di sini foto dedek dan kakak bersama Bang Der. Di sini Bang Der mengatakan sayang dan bahagia sama dua orang ini yang sangat saling support. Wah, bisa saja nih ya Bang Der, semoga selalu saling support ya untuk dedek dan kakak di setiap segala ujian ya. Lanjut kabar berikutnya sahabat, yang mana saat acara Lida tadi malam ada yang bikin kip nih ya, yang mana saat para host memanggil para juri. Di sini ada yang spesial nih, Dedek Lesti nih ya dipanggil calon pengantin nih oleh Rara Lida nih ya. Langsung saja nih Dedek mesem-mesem ya. Wah, cerianya nih ya Dedek Lesti. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya sahabat. Di sini ada insta story dari akun Instagramnya isbitersi, yang mana di sini mengatakan dan mengklarifikasi soal video beberapa detik yang lalu soal Rizky Billar di lokasi syuting. Yang mana di sini mengatakan, "Kan gua udah bilang emang niat banget ngedownload video live mentahnya, bukan nge-record. Record slow-mo pakai sound effect. Ngetek ke semua orang, keluarga, teman, bahkan partner bisnis mereka. Kalau netizen iseng, nggak mungkin seniat itu." Dan tak hanya itu, di sini Isberti juga mengatakan semoga fansnya pinter, semoga menjaga, merawat dan melindungi, semoga timnya profesional melindungi nama baik talentnya. Tak hanya itu juga, Isberti mengatakan, "Coba deh kalian lihat video mentahnya, dengerin kru ngomong, ada pembacaan skrip. Ada yang ngasih aba-aba, kamera rolling, bahkan pas berhenti ada yang teriak cut. Gua denger kuadrat malah. Terus kalian utak-atik slow-mo, kalian bolak-balik, bakal kalian lihat wajah mereka nggak bertatap. Si cewek malah lurus ke kanan kayak ada orang juga di samping kanan dia. Terus gue lebih jelas ngutang-atik ini daripada video 3 detik dulu." Dan yang mana pada unggahan ini banjir komentar dari para warganet ya. Yang mana di sini dari Irnawati 1686 mengatakan, "Semoga orang yang niat nyebarin video, semoga Allah kasih teguran keras buat dia." Tak hanya itu, komentar lain juga datang dari salah satu fans mengatakan, "Ya sedih, tapi kita harus kuat untuk support kakak selagi masih di jalan yang benar. Bismillah, Allah selalu bersama kakak." Tak hanya itu, Rizky Billar pun mengunggah sebuah postingan di instastory miliknya, yang mana di sini memberikan pengertian asumsi, yaitu asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi biasanya baru berupa dugaan, perkiraan, prediksi, dan ramalan ya. Dengan kata lain, asumsi adalah sesuatu yang dipikirkan oleh individu dan belum diketahui kebenarannya. Ini adalah sepenggal kata yang Mimin baca dari pengertian asumsi yang diposting Kak Rizky Billar di instastory miliknya ya sahabat. Tentunya kita selalu mensupport dan mendukung apapun pekerjaan dari kakak dan dedek ya sahabat. Dan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk dedek dan Rizky Billar. Oke, tetap pantengin terus Leslar Channel karena akan selalu memberikan info-info terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.